Setelah warga melakukan aksi tanam pohon pisang di sekitar jalan poros Desa Sumber Agung dan Desa Sumber Mulyo, pekerjaan pembangunan jalan beton langsung dikerjakan. Dikonfirmasi Kabid DPU JKPP Banyuwangi, Epta mengatakan sebetulnya jalan jalur Desa Sumber Agung hingga Sumber Mulyo sudah dianggarkan dari APBD sebesar 5 miliar. Tapi masih tahap lelang dan pelaksanaannya pada Agustus tahun 2022. Karena tuntutan warga segera dikerjakan, maka Dinas PU Bina Marga berkolaborasi dengan pihak PT BSI mengerjakan pembetonan sesuai konstruksi yang sudah direncanakan. Dari DPU Bina Marga Banyuwangi, pekerjaan pembangunan ruas jalan sepanjang kurang lebih 1,8 km dengan lebar 6 meter menggunakan sistem rigid pavement. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.